proyek kita kali ini adalah Innova Reborn. Ini adalah customer TRL yang lama dari 2019. Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Nova di channel TRL The Retrofit Life. Proyek kita kali ini adalah Innova Reborn. Ini adalah customer TRL yang lama dari 2019. Sudah custom pakai proyektor HID, DRL Crystal. Coba langsung kita cek dari dekat. Oke. Nyalakan DRL-nya. Ini DRL Crystal Welcome Light ya guys. Dan sisi sebelah dalam ini di high beam kita pakai proyektor HID 2,5 in. Dan di low beam-nya pakai proyektor HID HELA 3 in. Coba nyalakan lampu kota. Dengan demonai warna biru. Demonai warna merah, sorry. Dan ring angel-nya warna biru. Nah, kali ini customer pengen upgrade pakai B-LED. Karena ini produk dari tahun 2019 sudah ya. Cahayanya pun sebenarnya masih terang, cuman pengen update aja dengan teknologi yang lebih canggih dari proyektor HID di tahun 2019 kemarin. Coba nyalakan lampu utama. Oke, kita cek dulu nih cahayanya. Pasang dari tahun 2019 tapi cahayanya masih nyala. Ini sudah berapa tahun ya, 2019 ke 2022, itu sekitar 3 tahun masih tetap nyala proyektor HID-nya, masih tetap terang. Nah, tapi nanti kita akan bandingin hasilnya setelah di-upgrade dengan B-LED X8 di bagian high beam-nya. Oke, coba dim-dim. Dim-nya seperti ini ya, guys. Oke, kita balik lagi. Coba dim-dim lagi. Matikan ya, oke. Jadi, di sini coba nyalakan lampu kotanya, lampu dekatnya. Ini sama-sama menyala ya, nanti pada saat pakai B-LED juga sama-sama menyala. Oke, matikan. Oke guys, jangan kemana-mana, nanti kita lihat perbandingannya setelah di-upgrade dengan B-LED X8. Oke guys, jadi prosesnya sudah selesai, pemasangan B-LED X8 di low beam-nya sudah selesai, kita cek hasil pemasangannya. Jadi tadi kita upgrade ya, yang tadinya sudah terpasang proyektor HELA 3 inch, kita upgrade menggunakan B-LED X8, pemasangannya rapi, presisi juga. Coba nyalakan lampu kota. Untuk lampu kotanya, demonya menggunakan warna merah, lalu ada tambahan pasang slim frame juga warna biru, jadi kesannya lebih keren lagi, lebih cakep lagi. Lalu ringnya menggunakan warna biru ya guys. Oke, nyalakan lampu DRL. DRL Crystal Welcome Light-nya warna putih, standby-nya. Coba di sen kiri. Ketika sen, dia berubah menjadi warna kuning ya guys, running juga sennya. Matikan sen. Oke, nyalakan lampu utama. Jadi ketika lampu utama dinyalakan, demonya otomatis mati dan keempat proyektornya nyala semua guys. Jadi terang banget, keren banget. Kita cek hasil cahayanya di papan ya guys. Jadi dia hasil cahaya dari B-LED X8 dan proyektor HID-nya. Jadi lebih terang lagi, lebih tembus kabut dan tembus hujan dan tidak menyilaukan lawan arah. Coba di dim. Keduanya bisa high beam juga. Oke, matikan. Nyalakan lagi. Oke, langsung terang tanpa loading dan left hand dari B-LED itu panjang guys. Matikan lampu utama. Hazard.